Di mata opini publik dunia, Israel dinilai telah kalah melawan Hamas. Bahkan eskalasi kejahatan rezim Zionis terhadap orang-orang Palestina di Gaza menyebabkan rezim Zionis semakin dibenci di mata publik dunia. Penilaian ini disampaikan oleh Senator Amerika Serikat Bernie Sanders. Tindakan Israel menyebabkan masyarakat di seluruh dunia dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Menurutnya, serangan tentara Israel telah menyebabkan kerusakan parah pada kehidupan manusia. Sanders menyerukan supaya Washington memberikan semua tekanan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. PM diminta untuk menghentikan pendekatan militer Tel Aviv yang membawa bencana dalam membunuh warga sipil Palestina. Anggota independen Senat Amerika Serikat ini mengungkapkan bahwa ia sangat menentang kelanjutan bantuan Amerika Serikat kepada rezim Zionis. Menurutnya, tindakan Amerika tak bertanggung jawab jika kembali mengirim bantuan ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.